Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan menceritakan legenda Danau Toba. Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Toba sedang memancing ikan. Umpan yang sudah lama dia lempar akhirnya dimakan seekor ikan. Betapa terkejutnya dia melihat seekor ikan mas bersisik emas yang telah dia dapat. Akhirnya Toba yang merasa bahagia pulang ke rumah. Tetapi sayangnya semua kayu bakar di rumahnya sudah habis. Dia menyimpan ikan itu di dalam wadah besar dan mencari kayu bakar. Toba pulang dengan membawa kayu bakar. Sayangnya ikan itu menghilang. Dia hanya menemukan wadah yang berisi koin emas. Ketika itu dia masuk ke dalam kamarnya. Ada seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambutnya. Wanita itu akhirnya menjadi istrinya, tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengungkit asal-usul dia yang merupakan penjelmaan dari ikan. Mereka dikaruniai anak laki-laki bernama Samosir. Setiap hari Toba bekerja banting tulang untuk mereka berdua. Namun Samosir malah menjadi anak yang nakal dan pemalas. Suatu ketika Samosir diminta untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya. Bukannya langsung pergi ke ladang, dia malah main bersama teman-teman lainnya. Bahkan karena merasa lapar, dia memakan makanan itu. Toba yang sangat lapar menunggu tidak kunjung dapat datang makan siang yang dia harapkan. Samosir pun tiba, tetapi Toba sangat marah karena anaknya telah menghabiskan semua makanan untuknya. Toba yang marah memukul Samosir, mengucap kalimat dasar anak ikan kepadanya. Kemudian dia mengadukan itu kepada ibunya dan ibunya memerintahkan Samosir untuk naik ke atas bukit. Karena Toba sudah melanggar janji untuk tidak mengungkit masa lalu ibunya, air bah yang sangat deras membanjiri daerah itu. Ibunya melompat ke dalam dan menjadi ikan kembali. Ayahnya yang tidak sempat menyelamatkan diri pun ikut tenggelam. Samosir berubah menjadi pulau yang diberi nama Pulau Samosir, dikelilingi danau yang diberi nama Danau Toba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.